Kembali lagi bersama saya di channel Crypto Receh. Seperti biasa, saat ini saya akan membagikan lagi sebuah situs faucet. Dan di sini saya juga baru akan mendaftar untuk situs faucet ini. Jadi saya klik untuk register. Tapi sebelumnya mari kita lihat di sini yang kita bisa hasilkan. Di sini tertulis. Jadi di sini yang kita bisa dapatkan get Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dash, Tether, Xi, Cash, Jibetron setiap 5 menit. Dan prosesnya instan ya. Mari kita coba, kita lihat apakah benar instan atau tidak. Saya langsung klik untuk register. Dan untuk proses registrasi sendiri, kita cukup memasukkan email, username, password, konfirmasi password, dan selesaikan captcha. Kemudian kita klik register. Saya klik register. Ya, seperti ini ya tampilan dari CryptoRate. Dan di sini saya diminta untuk melakukan registrasi akun yang sudah dikirimkan ke email saya. Oke, dan email sudah masuk ya. Saya langsung klik dan langsung confirm your email address. Ya, dan sudah terverifikasi untuk akun saya. Ya, dan mari kita lihat koin apa saja yang kita bisa hasilkan. Koin apa saja, berapa minimum withdrawal di sini, katanya sih instannya, ternyata minimumnya harus membutuhkan 10 token. Dan mari kita lihat untuk cara-cara mendapatkan koin di sini, sama ya pada dasarnya untuk setiap semua faucet ya, situs faucet, ada achievement, manual faucet, kemudian ada external faucet ya, ini saya baru nemu nih. Kemudian short link, kemudian PTC, saya klik dulu untuk melihat yang baru, external faucet. Oh, ternyata ini kita klaim. Coba saya klik untuk LTC-nya. Oh, ternyata ini yang rotatornya ini. Rotatornya yang ini ya. Di sini saya coba klaim dulu ya, di Litecoin, login. Di sini yang kita selesaikan cap anti-bot dan recaptcha ya. Oke, dan saya klik untuk verify captcha. Dan di sini sudah ada notif ya, 200 satoshi sudah terkirim ke faucet pay. Dan saya cek untuk faucet pay saya, apakah ini sudah masuk atau tidak. Refresh. Dan kita lihat, dan ternyata sudah masuk ya, sudah masuk sebesar 200 LTC satoshi atau litoshi dari situs CryptoRate tadi. Berarti tadi berarti yang rotatornya nih yang 5 menit ya. Nah, ini untuk rotator 5 menit ini tersedia untuk LTC, Doge, TRX dan BTC. Dan sekarang saya kembali ke situsnya lagi. Itu tadi untuk external faucet adalah rotator 5 menitnya. Kemudian manual faucetnya kita bisa klaim berapa koin untuk sekali klaim. Ternyata kita mendapatkan 6 tokennya untuk sekali klaim, dan tersedia untuk sebanyak 70 kali klaim setiap 1-4 jam. Dan ini kita klaim setiap 5 menit sekali. Dan untuk cara penyelesaiannya, kita bisa pilih untuk captcha ataupun recaptcha V3. Ini saya ambil untuk selesaikan T-bot. Saya coba untuk recaptcha V3 ya.
ternyata masuk 6 token ya, 6 token. Tapi saya membutuhkan 10 token untuk melakukan withdraw. Saya ambil untuk PTC ya, PTC. Dua, berarti saya selesaikan dulu untuk PTC-nya untuk melakukan withdraw. Saya rasa cukup ya 2 BTC ya, karena hanya membutuhkan 10 token untuk melakukan withdrawal, dan saya sudah memiliki 10 token. Dan kemudian mari kita lihat untuk shortlinknya. Shortlinknya di sini tersedia 8 shortlink ya, dengan total token yang bisa kita dapatkan 31 token dan energi 80 energi. Oke, saya next dulu, kalian nanti bisa lihat sendiri untuk shortlinknya. Ini mudah-mudah sih untuk dikerjakan. Cuman saya next dulu. Kemudian ada apa lagi? Achievement. Achievement kita harus menyelesaikan 12 shortlink dan 50 faucet claim. Oke, dan saya langsung aja ke withdrawal. Ini dicoba dulu. Tadi kan rotatornya bisa untuk withdrawal. Sekarang kita coba untuk situsnya bisa withdrawal atau tidak. Ya, dan di sini juga tersedia untuk withdrawal ke Pair dan Express Crypto ya. Ini tidak ada Solana ya. Saya coba ke USDT. USDT dengan 10 token saya mendapatkan 0,001. Ini tergolong tinggi ya, untuk rate-nya tergolong tinggi. Karena 10 token itu sudah termasuk besar ya. Oke, saya ambil untuk USDT aja. Kemudian saya ambil dulu untuk link address. Paste, dan mari kita lihat apakah ini bisa langsung withdraw atau tidak, instan atau tidak. Saya withdraw ya. Oke, di sini sudah ada notif 10 token sudah terkirim ke akunnya, akun Faucet Pay, dan mari saya lihat untuk Faucet Pay apakah sudah terakumulasi, sudah terdepositkan atau belum. Di bawah. Dan masuk ya, sudah masuk ya untuk ke crypto rotator ini, ternyata terbukti membayar. Untuk mendapatkan koin di sini cukup mudah ya, kita hanya menyelesaikan PTC dan tergolong cepat sih, tergolong cepat untuk mendapatkan 10 token. So buat teman-teman yang mau coba menggarap situs Faucet ini, silakan digarap. Untuk linknya nanti saya sediakan di deskripsi video ini. Ya, kira-kira seperti itu video dari saya untuk kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah support. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kripto.